Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Bay. Yang mana hari ini saya kedatangan raket Power Max terbaru nih. Raket Power Max Voltaic Force Max Force. Nah, ini dia. Take my posture. Raket yang hampir mirip dengan Voltric Force Yonex. Ini dia raketnya, ada 3 varian. Ada warna merah, warna merah, warna hitam, dan warna biru. Raket ini voltriknya yang paling murah dibandingkan dengan voltrik Yonex Force Z-Force. Nah, ini ya, ini raketnya. Hari ini saya akan review raketnya satu persatu. Raket keluaran dari Power Max ini didesain khusus, bagus banget, hampir mirip-mirip dengan raket Yonex Voltric Force Z-Force. Nah, ini versi murahnya. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini raketnya ya, seperti ini. Voltic Max Force. Retail chatnya mirip banget dengan Yonex Voltric Z-Force. Ini raket keluaran Power Max. Nah, harganya sekitar kurang lebih 300-an. Nih, mantap. Warnanya 3 ya. Ada merah, hitam, dan biru. Raket ini nih. Ini keluaran terbaru dari Power Max, Voltaic Max Force. Tapi bedanya dengan Voltric Yonex Voltric Z Force, dia dari ini warna mata itiknya warna kuning. Nah, dibuatnya warna kuning. Tapi kalau dari retail desain warna sama semua. Ini made in ini Malaysia kayaknya nih. Ada lambang Malaysia nya nih. Nih. Power Max Bilo 33 lbs. Ini ini didesain extra slim sub ya, extra slim sub. Raket ini 290 panjangnya 290 mili. Dari frame-nya kecil, sama kayak Voltric Z Force dari Yonex. Voltric Z Force itu kisaran 2 jutaan. Nah, kalau ini murah 300-an. Bisa mantap ini. Ini beratnya
84 kurang lebih 2 gram. Like-nya 672 kurang 1 mili kurang lebih. Like head. Oke, like head. Head heavy seperti ini ya. Nah, cocok banget ini. Biasa yang pakai raket Voltrek Plus yang harganya lebih mahal, bisa pakai PowerMag Voltrek Mag Force. Nah, seperti ini. Ini dia warnanya. LBS-nya sampai 33. 33 LBS raket ini. Ini dari warna nggak ada beda-bedanya sama Voltrek Z-Force ini, cuman dia beda mereknya aja. Oke guys, cocok untuk pemula, harga murah, kualitas tinggi. Oke, jangan lupa mencoba raket ini, cocok untuk pemula ya. Sip. Oke, thank you, terima kasih.